Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat. Dan renungan singkat pada hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, tema kita hari ini diberi kedamaian dan menjadi damai. Saat ini kita dalam Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent kedua mengingatkan dan mengajak kita untuk mengoreksi diri secara pribadi sebagai diri yang mau bertobat. Setiap orang yang melakukan pertobatan berarti berproses mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Sang Terang. Sang Terang memberikan kedamaian bagi dunia yang penuh dengan kekacauan, ratap tangis, dan kegelapan tanpa harapan. Apakah kita termasuk salah seorang yang melakukan semuanya itu? Bersediakah kita mengubah situasi-situasi gelap? Apa sesungguhnya makna damai? Bagaimana menjadi damai? Saudara-saudara, akan ada seorang rekan yang akan memberikan kesaksian tentang damai. Halo semuanya, shalom. Nama aku Ruth. Aku mau menceritakan sedikit pengalamanku tentang kedamaian. Menurut aku, damai itu ketika kita bisa memaafkan diri kita sendiri dan juga orang lain, sehingga kita merasa tenang. Yang membuat aku merasa damai ketika aku dikelilingi orang-orang terkasih seperti keluarga, teman, sahabat, dan juga banyak orang-orang baik di sekitarku. Aku juga pernah menemukan ketidakdamaian di hidupku. Jadi beberapa tahun yang lalu itu, aku mempunyai seorang teman dan dia ini deket banget sama aku. Aku main sama dia terus, aku ke kantin sama dia, jalan bareng dia, aku cerita semua sama dia, pokoknya dia sahabat aku banget, aku curhat semua sama dia, dia main ke rumah aku main ke rumah dia. Terus kita juga sering mana-mana bareng, pokoknya kita berdua terus, kita benar-benar dekat. Saking dekatnya kita itu, aku sampai gak pernah berpikir kalau misalkan dia bakalan ngelakuin hal jahat ke aku. Sampai di mana teman-temanku yang lain itu tiba-tiba ngejauhin aku. Padahal kalau aku ingat-ingat lagi, aku kayak gak pernah ngelakuin hal ke mereka yang bikin mereka itu jadi kesal sama aku atau marah sama aku. Jujur aku sedih banget, karena aku benar-benar sendiri dan aku bingung banget harus ngelakuin apa. Aku berdoa sama Tuhan, aku minta pertolongan sama Tuhan, aku tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya tiba-tiba kok orang-orang nih jauhin aku, padahal aku kayak ngelakuin apa-apa. Sampai tiba-tiba nih ada tiga orang temen aku ini deketin aku gitu, ngajakin bareng, jajan bareng, pokoknya bareng-bareng di kelas gitu. Terus mereka sempat ajakin aku main bareng mereka ke salah satu rumah temanku ini dari tiga orang ini. Terus di situ mereka tiba-tiba jujur gitu, mereka cerita. Jadi selama ini mereka sama teman-teman yang lain itu ngejauhin aku karena sahabat aku ini nyebarin hal-hal yang gak bener tentang aku, jadi kayak ngefitnah gitu. Dan ya mereka percaya, terus mereka kayak mulai ngejauhin aku gitu kan. Terus tiga temanku ini akhirnya sadar apa yang mereka pikirin tentang aku itu tuh gak bener. Dan setelah mereka cerita kayak gitu, jujur aku shock. Aku bener-bener gak nyangka banget kalau misalkan orang yang aku percaya, yang aku anggap bener-bener kayak udah saudara aku banget, ternyata dia ngelakuin hal itu gitu, yang bikin aku jadi jauhin orang-orang, dia nyebarin fitnah segala macam tentang aku. Tapi setelah tahu hal itu, aku diem, aku gak ngapa-ngapain, aku gak membela diri, aku gak ngelabrak dia juga, aku gak berusaha ngejelasin ke orang-orang juga, karena ya udahlah, mungkin orang-orang juga lebih percaya cerita sahabat aku itu tentang aku. Tiba-tiba temanku yang lain ini yang ngejauh-jauhin aku, lama-kelamaan baik juga sama aku. Jadi tadinya mereka ngejauhin aku, tiba-tiba jadi deket gitu sama aku. Teman aku yang lainnya juga mulai memahami kalau misalkan apa yang mereka dengar tentang aku itu bukan aku gitu. Jadi apa yang beredar di luar sana itu beda banget sama kenyataannya aku tuh gimana.
Dan ternyata apa yang mereka bayangkan selama ini tentang aku, kelakuan-kelakuan buruk itu, ternyata itu adalah kelakuan aslinya sahabatku itu. Sehingga akhirnya mereka ini malah menjauhi sahabatku itu. Terus waktu aku tahu kalau misalkan dia jadi jauhin, aku sedih banget, aku gak ikutan ngejauhin dia, tapi aku tetap ngerangkul dia karena aku tahu gimana posisinya, gimana sedihnya dia gak punya teman karena aku pernah merasa ngejauhin, aku pernah berada di posisi itu. Aku tetap ngerangkul dia dan dari situ dia ya udah mulai dekat sama aku juga. Terus dia juga sempat minta maaf ke aku. Terus aku langsung maafin dia karena dari awal aku tahu dia yang nyebarin fitnah-fitnah tentang aku udah maafin dia. Dan dengan begitu, aku merasakan kedamaian sesungguhnya di hidupku. Sekian sedikit kesaksian dariku. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, apakah selama ini kita mengalami perang kecil di dalam hati, di dalam rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di lingkungan tempat tinggal? Perang kecil kadang-kadang membuat perpecahan. Maka hentikanlah perang kecil. Seseorang tidak harus terpelajar, sekolah tinggi, dan punya banyak uang untuk menjadi damai. Rendah hati dan rela berkorban menjadi kuncinya. Selalu ada alasan untuk bersikap lemah lembut dan membangun jembatan. Dan tidak pernah ada alasan untuk berperang serta membenci orang lain. Mengapa demikian? Karena kita adalah anak-anak Allah. Seseorang yang tidak dapat berdamai dengan diri sendiri, maka tidak akan pernah dapat berdamai dengan dunia. Mulailah berdamai dengan diri sendiri. Allah memberi kemampuan untuk kita memahami bagaimana menciptakan kedamaian. Kristus selalu memberi teladan akan kedamaian. Dan Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk membuatnya. Amin.